Ya semuanya, sekarang saya ada di Kuala Kencana. Saya lagi jalan pagi nih. Suasananya mantap juga ya untuk jalan pagi di sini. Ini tepatnya ada di Timika, Papua. Buat kalian yang sudah pernah ke sini, coba komen di bawah dan kasih apa kesan-pesan kalian yang sudah pernah ke sini. Atau mungkin ada yang tinggal di sekitar sini, coba komen ya. Ya begitulah kawan-kawan. Ya bisa dilihat di sini orangnya sedikit ya yang jalan pagi. Ada sih tapi 1-2 orang aja lah. Di sini cuma saya sendiri. Ya saya sudah jalan dari ujung sana sampai ujung sini. Sekarang saya mau menyeberang coba. Ya beginilah sedikit penampakan dari Kuala Kencana. Mantap juga sih. Pinggir-pinggir sini sudah hutan belantara, sudah hutan. Ya hutan. Ini saya putar balik dari ujung sana. Yang tadi itu saya lewati kompleks perumahan-perumahan yang ada di sini. Itu kompleks perumahan khusus pegawai yang kerja di Freeport. Begitulah. Kawan-kawan semuanya, ini udah jam 9 ya. Jam 9, kelihatan ke tidak? Pokoknya jam 9 lah. Masih belum banyak orang. Cuman ya beberapa mobil, motor berseliweran. Begitulah kawan-kawan keadaan di sini. Mau pagi kah, mau siang kah, mau sore kah, mau malam kah, tetap ya keadaan kayak begini. Mobil, motor 1-2 yang lewat. Coba kalian lihat di belakang saya ini. Cuman 1-2 aja yang lewat toh. Di sini mungkin saya terlalu malu untuk bikin vlog ya. Karena motor sama mobil juga cuma 1-2 yang lewat, baru orang-orang, tidak ada yang lewat lagi. Biar sudah dong lewat satu kali juga. Terkenal juga mau. Ya semuanya, kita jalan paginya begitu aja dulu ya. Tidak tahu ini nanti saya lanjut kah atau tidak kah. Tunggu saja videonya. Kalau durasinya masih panjang berarti saya masih lanjut. Makanya kalian tunggu saja ya. Ini saya mau balik ke base camp di Kuala Kencana. Di tempat yang tadi yang saya kasih tunjuk itu. Pokoknya di sekitar situ lah. Di area perumahan situ, di kompleks. Oke, sebenarnya saya mau lanjut jalan pagi. Cuman saya ada urusan nanti siang. Jadi saya harus siap-siap dulu, saya juga belum makan, belum mandi lagi. Tapi biar sudah habis ini baru saya mandi toh. Yo itu. Ini sudah mulai banyak kendaraan lalu lalang sih jam-jam segini ya. Sudah jam berapa ini ya? Oh, sudah mau jam 10. Halo semuanya, sekarang saya sudah sampai di base camp dan saya tidak tahu mau bikin apa. Mungkin saya mau masak, karena saya juga belum makan dari pagi toh. Saya cuma minum sedikit, terus saya lanjut jalan pagi. Tadi kita sama-sama jalan pagi tuh. Terus, ya kita bikin vlog sedikit. Ini rencananya saya mau bikin vlog dari pagi sampai malam di Kuala Kencana. Ya, semoga bisa sampai malam ya.
ada yang bertanya, padahal tidak ada yang bertanya, tapi tidak apa-apa sudah. Sebelum ada yang bertanya toh, kita kasih tahu. Jadi begini, mungkin kalian lihat dari pagi sampai sekarang saya punya kegiatan cuman jalan pagi terus minum kopi, makan mie dulu tadi pagi terus habis itu ngopi. Ya, itu untuk sekarang, untuk sementara. Karena begini, di sini tuh ada dua cabang ya, di Highland sama di Lowland. Nah, sekarang ini saya ada di Lowland, di bagian dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu namanya Highland. Nah, itu nanti saya kerjanya di Tembagapura sana. Untuk sementara ini tuh saya ada tunggu pembuatan ID. Ya, ID buat nanti naik ke Tembagapura sana. Nah, nanti pas sudah ambil ID, habis itu kita tinggal tunggu jadwal buat naik ke atas sana, barulah sudah saya mulai kerja di atas sana. Ya, kalian semua tunggu saja hari ini saya mau ngapain sampai malam. Saya pasti akan keliling-keliling sekitaran sini sih. Oke semuanya, jadi sekarang saya sudah siap untuk ambil ID. Ya, lumayan jauh ya kalau jalan kaki. Kecuali kalau naik motor atau naik mobil. Ya, di pinggir ini sudah hutan. Hutan-hutan ini. Dan di sini pinggir jalan raya. Memang panas sih. Sudah hampir jam 3 ini. Ya, begitulah. Saya jalan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai semua urusan baru saya lanjut. Terima kasih. Halo semuanya, tadi saya sudah bikin ID dan sekarang saya telah langsung balik ke base camp. Saya putar-putar dulu di sekitar sini. Tepatnya sekarang saya ada di alun-alun Kuala Kencana. Di sana ada tugunya itu. Mana tuh kelihatan? Kelihatan enggak tidak? Nah, ada di belakang situ. Itu dia. Perjalanan pulang menuju ke base camp. Habis keliling-keliling putar-putar alun-alun Kuala Kencana, sekarang kita pulang aja dulu ya. Tidak tahu, nanti kalian lihat saja apakah vlog ini sampai malam. Kalau saya tidak malas ya, vlog ini akan sampai malam. Suasana sekitar saya di sini masih sama seperti yang tadi pagi ya, waktu kita jalan pagi tuh. Masih sepi, orang cuman apa? Tidak ada orang di belakang. Sama di depan juga tidak ada nih. Mobil juga 1-2 yang muncul. Mobil sudah lumayan banyak sih yang muncul. Soalnya kan sudah sore juga kan, orang lalu-lalang pulang pergi kantor begitu. Terus tadi ada yang sepedaan juga sore-sore. Dan saya jalan kaki, dekat saja sebenarnya sih. Ya lumayan lah ya, olahraga sedikit toh. Ya kawan-kawan semua, sekarang saya sudah hampir setengah perjalanan menuju ke base camp. Lihat suasana sekitarnya. Di samping sini ada kali kecil sih. Di pinggir jalan. Dan kalian lihat masih belum terlihat satu sosok manusia. Ya maksudnya maksudnya manusia lain. Oke, saya mau kasih tahu kalian info saja. Buat orang umum yang mau masuk ke sini itu boleh. Boleh-boleh saja. Tidak harus pegawai yang kerja di Freeport yang boleh masuk. Ya orang umum seperti orang yang tidak bekerja di sini juga boleh-boleh aja. Cuman kalau untuk sewa dan juga untuk tinggal dan beli rumah yang ada di kompleks di sini itu, ya kalian harus jadi bagian dari Freeport begitu. Jadi buat kalian yang orang umum itu, kalian bisa datang
untuk ya jalan-jalan di alun-alunnya begitu, putar-putar lihat suasana kota di tengah hutan seperti ini, ya begitulah. Jadi ini ID card yang tadi saya buat. Nah, ID card ini itu bisa dipakai untuk beberapa hal. Untuk akses transportasi, akses ke ruang makan, dan beberapa akses hiburan dan keperluan formal sebagai karyawan di sini. Ya, salah satunya ini fasilitasnya. Saya pakai untuk masuk ke dalam ruangan gym. Ini gratis gymnya. Yang penting kalian punya ID card ini dulu. Semuanya, tadi saya sudah olahraga sedikit. Ini untuk pertama kalinya saya cobain gym, dan gym ini itu ada di Kuala Kencana. Ya, ini adalah fasilitas dari Privat. Oke semuanya, ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih sudah mengikuti saya dari pagi sampai malam ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Hormat kakak.